Hai kawan-kawan, hari ini kita akan membuat resepi yang baru. Bahannya simple je, jom kita tengok sekarang. Saya ambil kulit wantan, sambil tray ni, lada hitam, satu sudu, kalau sudu ikut kepedasan, sos tiram, dua sudu, garam, sedikit udang, saya ambil dalam 10 ayam, sedikit saya potong kecil-kecil, lobe merah saya ambil sedikit, cabbage saya ambil sedikit. Jom, ini je bahan yang simple untuk membuat kulit wantan yang sedap. Kita panaskan pan. Masukkan sedikit minyak. Masukkan udang kita. Biarkan dia masak. Terbalikkan. Sekarang kita tepikan dahulu. Sekarang kita masukkan ayam. Gaulkan. Biarkan hingga masak. Sekarang kita masukkan cabbage. Masukkan carrot. Gaulkan sebati. Masukkan pepper. Kalau tak cukup boleh tambah. Kalau tak cukup kepedasan.
garam sedikit, dan masukkan sos. Nah, tadi lupa bagi tahu, nak masukkan gula sedikit. Ni dah masak. Sekarang inti kita untuk kulit wantan, kita tutupkan, biarkan. Kita tengok cara membuat kulit wantan. Sekarang kita tengok cara membuat kulit wantan dia bagi bentuk cawan. Ininya letak ini. Ni nanti kita letak dekat dalam oven selama 2 minit. Lepas tu kita gorengkan ini kulit wantan. Begini. Nanti cara begini, biarkan satu row kita letak dekat row yang kedua tiga. Ni saya pakai cawan ni sebab untuk dapat dia bentuk. Kita simpan dalam oven selama 1 minit. Ni kawan, ini yang sudah lepas 1 minit kita keluar dari oven, kita dapat bentuk begini. Sekarang kita gorengkan. Minyak saya dah panaskan tadi. Sekarang kita masukkan kulit wantan kita. Gorengkan. Thank you.
Ini kita cara baru kita. Saya try cubakan resepi ini. Lepas goreng kita keluarkan. Tapiskan minyak dia, kita keluarkan. Sekarang kita masukkan. Kita gorengkan satu demi satu. Nanti kita keluarkan dia, biarkan selama 5 minit. Ini dia kulit wantan. Kita sekarang masukkan inti dia. Masukkan. Masukkan. Sekarang kita letakkan udang kita. Kulit sekarang dah siap. Kulit wantan goreng. Kita boleh makan bersama wantan mee atau mee. Tengoknya cara. Ayam, saya letak ayam dengan inti cabbage, carrot, semua saya dah masuk rempah sekali dengan udang kita. Sedap dimakan. Kalau suka video saya, subscribekan video saya. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Terima kasih.